sing pertama hak cipta kan. Sing endi kan? Iki lagu iki. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfakar Audio. Oke guys semua, teman-teman semua, sobat semua, pencinta car otomotif audio. Oke, di video ini saya akan mengulas ya custom audio simple pada angkot. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Oke ya guys ya, jangan lupa di subscribe. Saya hitung sampai 3 1 2 3. Oke, saya anggap Anda sudah subscribe channel ini, biar saya lebih semangat dalam membuat konten yang lebih kreatif tentunya tentang car audio. Oke, selamat menyaksikan guys. Oke, pastinya untuk daerah Banten ya, khususnya Cilegon Merak, sudah tidak asing lagi untuk angkot ini ya, pasti sudah familiar ya. Ini khususnya di dalam angkot Cilegon Merak ya. Oke, di custom simple ini ya, saya cuma pakai satu subwoofer ya, 12 in CBL. Ini bertujuan agar tidak mengurangi penumpang. Dan di sini kita pakai kapasitor ya, ADS ya. Cukup detailnya ada di situ saya tulis. Dan di sini dua speaker ya, yang Nakamichi, yang koaksial dan split. Oke, dan di sini kita pakai power 4 channel ya untuk vokal dan satu power di monoblock. Untuk monoblock saya tidak perlihatkan karena ini ditempatkan di bawah jok penumpang ya, makanya tidak terlihat. Untuk perpaduan lampu kita pasang LED warna hijau dan biru ya pada akrilik ini, biar ini ada pantulan ya di sinarnya ya. Sayangnya kita pasang juga pada setiap ring-ring speaker ini ya, biar lebih rapi, kelihatan lebih mengkilau ya, atau berwarna ya. Untuk di video ini terasa sangat ini ya, overload ya untuk suara bass ya, karena kita di posisi di dalam mobil dan posisi musik pun saat kondisi keras ya bunyi ya, makanya di video ini terasa over, terasa tinggi ya. Oke, sekian dulu ya video custom simple car audio pada Carry Angkot. Semoga video ini menginspirasi teman-teman semua ya yang belum di custom. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.